Hai sahabat Nova, aku Tasya Natasha. Kali ini Tasya baru aja banget rilis lagu single kedua Tasya yang judulnya Sampai Hati. Bagi Tasya pribadi, Tasya juga ya manusia, juga capek, kadang juga kayak pernah juga insecure, tapi itu semua enggak jadiin Tasya buat Tasya down. Caranya tuh Tasya mikirnya dengan bersyukur. Jadi dengan ya Tasya bersyukur, Tasya ingat lagi, oh, proses yang aku jalanin itu enggak mudah. Bisa sampai di titik ini aja itu udah hal yang luar biasa. Jadi Tasya tetap balik lagi ingat kalau lagi capek, balik kalau misalnya semuanya itu pasti ada prosesnya dan pasti ada hasilnya. Jadi tetap bersyukur sama apapun yang udah Tasya dapetin kayak gitu. Jadi itu sama salah satu jadi semangat sendiri sih kayak gitu. Apa sih yang biasanya hal-hal yang bisa bikin seorang Tasya? Banyak sih sebenarnya karena kita tahu manusia tuh pasti nggak ada rasa puas ya kak. Jadi kalau ngelihat ini, aduh kok kayaknya apa ya, kayak aku kurang deh, pengen kayak gini, pasti kayak gitu ya, pengennya kayak gini gitu. Tapi ya balik lagi kayak yang bersyukur aja sih sebenarnya, itu dari intinya tuh kayak gitu. Ada satu kegiatan mungkin yang Tasya lakukan untuk stress release atau ketika baca komen jelek atau bahkan mungkin tadi kayak lagi sedang merasa insecure, kegiatan apa nih? Tadi kan Tasya bilang udah bersyukur. Tapi adakah kegiatan yang Tasya lakukan untuk ngerilis itu sih? Kalau Tasya sendiri sih biasanya cari hal yang Tasya suka sih. Kalau yang kayak gitu tuh ya, kayak misalnya Tasya tuh suka dengerin musik, itu relax. Terus kayak bisa dengerin, Tasya suka dengerin ayat gitu kan. Kayak itu buat Tasya tenang, terus Tasya kadang tidur. Terus nanti kayak lama-lama dan gak memikirin itu secara bersamaan gitu loh. Karena kalau misalnya kita ada masalah yang satu nih, terus kadang tuh bisa ikut semua nih, aduh jadi mikirin yang lain. Dan itu tuh biasanya Tasya bawa untuk tidur, Tasya tenang dulu. Kayak gitu bisa aja juga kadang tuh Tasya cerita sama adiknya Tasya. Dan itu kayak buat diri Tasya lega gitu sih. Kayak gitu. Okay, sahabat Nova, pokoknya apapun yang kita lakukan, dan mungkin kalian lagi ngerasa down, capek, atau di keadaan apapun lah, itu intinya tuh tetap bersyukur, tetap semangat, dan lakukan apa yang kalian suka, mulai dari hal-hal yang kecil, dan selalu lakukan hal yang positif juga. Manfaatkan sosial media kalian sebagai sarana untuk mengembangkan kreativitas kalian, yang pastinya selalu semangat melakukan apapun hal yang kalian lakukan. Dan jangan lupa juga buat streaming lagu terbarunya Tasya, judulnya Sampai Hati, di semua digital streaming platform dan di YouTube juga. Semangat, sahabat Nova!